Hai, saya nak buat satu review tentang lampu Olight Warrior Mini. Dan tengok spek dia. Warrior Mini ni dia macam S2R button tu, tapi dia ada tail switch sini macam M2R Pro. Dalam. Okay. Sorry tadi kamera jatuh. Dan tengok balik spek dia. Dan dia high turbo dia 1500 lumen, high 500, medium 220 dan low 15 lumen. Okey. Yang tadi saya buka. Yang ni grid ni, suruh buang ni dan datang dengan user manual. Banyak bahasa yang diguna. Okay, siap. Datang dengan satu OLED lanyard dan magnetic USB cable MCC 1A. Ini lampu dia. Magnet ni dia sangat kuat, dia punya tail switch ni. Dan dia kalau charge dia merah dan full charge akan color hijau. Ni dia lampu Olight Warrior Mini. Dia sama je dengan S2R button tu, tapi yang Warrior Mini ni ada button belakang dan dia agak panjang sikit daripada Warrior Mini. Yang saya beli ni Warrior Mini ni, Olight cuma buat keluaran dia 9,999 unit saja untuk Warrior Mini ni. Dan tengok LED dia, dia pakai high performance 6,000 hingga 7,000K. Ni cool white eh. Kita klik lubang kat situ, tile switch dia, grip dia, ada battery indicator kat sini. Okay, buka lampu dia, remove ni, tengok atas, spring dia kat atas tu. Dalam dia spring juga dan datang dengan bateri saiz 18650 3500 mAh. Bateri OLED ni memang bagus. Okey, sekarang nak saya nak test. Dan saya nak bezakan dengan Warrior X Pro, M2R Pro ni. Perbezaan dia, lepas tu dia fungsi dia Warrior Mini ni sama saja dengan Warrior X, Warrior sorry M2R Pro ni. Okey. Dan saya nak pergi ke dia punya lampu. Untuk
on dia senang. Senang je tekan klik satu kali. Dan off tekan je kalau nak pindah mood, tekan dan hold. Dan ini moonlight tekan 2 saat macam ni. Okey. Untuk stroke 3 kali. Stroke. Untuk belakang dia ni sama saja fungsi dengan M2R Roto. Hold sikit dia pergi kat low, dan full press dia turbo. Ataupun korang boleh ganti dia turbo, half press dengan full press dia. Stroke tekan belakang ni low dan tekan tepi side switch ni. Turbo, stroke. Turbo, stroke. Dan nak pergi balik, tekan balik. Dan korang boleh kalau tekan lepas dia akan ni, ataupun kalau korang macam ni lepas dia akan ni. Dan untuk lock, untuk lock tekan dia 3 saat dan tutup ni. Ha ni lock tak boleh switch. Lock, dia dah lock. Untuk unlock tekan balik 3 saat. Ha ni dah unlock. Okey, itu saja. Dan tengok balik. Dan lagi satu ni, magnet dia memang sangat kuat berbanding daripada M2R Pro ni. Kau nak bezakan ni tak kuat sangat eh. Dan yang ni, ini kuat. Sangat kuat bandingkan yang ni. Okay, itu saja. Saya nak bawa lampu ni kat luar. Saya nak tengok cahaya dia. Okay, sekarang saya dekat luar. Saya nak buka moonlight. Moonlight. Nampak. Saya nak up dia pun. Tak apa-apa jelas. Okay, saya nak cuba up level. Tu tiang tu dalam 20 meter. Level dekat sini. Kita tengok. Tu. Tu boleh nampak lah tu. Di 10 meter. Dan yang tu 20 meter. 20 meter lebih dalam 30. Dan korang boleh tengok tu 50 meter punya tiang tu. Dah boleh nampak. Okay. Saya nak
upstable kak, 50 meter nya turbo. Turbo lah. Aku luas untuk lampu ni. Lampu pun dah mula panas. Off. Okay. Ni saja untuk lampu Olight Warrior Mini. Korang boleh tengok tadi cahaya dia pun kat luar memang sangat terang jauh, dan lampu ni grip dia sangat bagus, dia tak berat sangat dan memang perfect lah untuk EDC flashlight dengan tactical switch, side switch. Okay, tu saja. Kalau korang suka dengan video saya, jangan lupa share, like dan subscribe channel saya. Okay, terima kasih.